dancing in the open breeze. Suddenly the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Masih dalam rangkaian video mudik saya di awal bulan Oktober 2021, di mana saya masih berada di sekitaran Pantai Sayang Heulang, dan saya baru saja check out dari penginapan tempat kami menginap semalam. Dan di depan kita melihat patung selamat datang di Pantai Sayang Heulang. Di atas ada elang. Heulang itu kan dalam bahasa Sunda artinya elang. Nah, di kiri dan kanan kita sudah melihat pembangunan-pembangunan, terutama yang di sebelah kanan pedestriannya masih dibangun, masih ditata. Juga jalan-jalan yang kita lewati masih agak bergelombang dikarenakan ada kubangan-kubangan air kalau hujan, dan nanti yakin saya bahwa jalan ini akan diperbaiki seiring dengan sudah selesainya pembangunan yang ada di bibir pantainya. Jadi baraya sekarang mah Pantai Sayang Heulang teh sudah dikasih tanggul ya, dikasih beton jadi pembatas antara pesisir dengan jalan. Jadi nanti insya Allah akan lebih indah. Dimana kalau dulu, kalau waktu beberapa tahun yang lalu di video saya kan ada air laut yang naik ke atas dan menghantam warung-warung dan juga beberapa pos penjagaan. Dan nanti mungkin insya Allah setelah dibenteng seperti itu tidak akan langsung mengakibatkan abrasi pasirnya dari di daratan ke bawah ke laut. Di sebelah kiri berjejer penginapan-penginapan dan juga warung. Dan jujur saya itu sebagai putra daerah yang asli dilahirkan di desa ini, dan saya seingat saya pertama kali ke Pantai Sayang Heulang dulu dibawa sama kedua orang tua saya untuk ya menangkap ikan, terus mengambil agar laut, mengambil mata lembu dan yang lainnya. Mungkin SD kelas berapa saya juga lupa lagi, sekitar tahun 80-an. Saya tidak menyangka bahwa kedepannya Pantai Sayang Heulang akan berkembang seperti sekarang ini. Dulu itu sebelah kiri itu ya pohon-pohon kelapa sampai menyambung sampai ke yang ada di pantai sebelah barat yang menyambung dengan Pantai Santolo. Itu dulu pohon kelapa semua, bahkan beberapa tempat pernah dijadikan ajang balap motor cross. Dan saya sekarang baru kepikiran mengapa dulu saya tidak mengambil lahan di sini untuk ya sekedar walaupun tidak membuka penginapan ataupun warung, ya setidaknya saya ada kayak villa gitu ya ketika saya pulang kampung. Jadi tidak perlu ke penginapan atau tidak perlu menginap di rumah saudara. Dan baru kali ini saya terpikir, kenapa saya dulu tidak ngambil villa, mengapa ngambil kapling tanah yang sebenarnya oleh pemerintah desa Mancagahar sangat dibebaskan, baraya sangat-sangat dibebaskan. Dulu itu bahkan perkaplingnya tidak nyampe 100.000. Saya ingat dulu ya, beberapa tetangga saya mengambil kapling di sini. Jadi ini ke statusnya hak guna bangun saja. Nah, sekarang kan sampai penuh sampai ke sini nih. Ini nanti jalan yang saya lewati ini yang berupa batu koral ini nanti akan jadi jalan utama. Dan menurut beberapa planning pembangunan, nanti di sini akan dibangun kembali tempat rekreasinya yang lebih proper lagi. Bahkan di beberapa tempat katanya warung-warung sini mungkin ada beberapa pemunduran posisi dikarenakan nanti akan diperluas lagi akses jalannya. Apalagi di ujung jalan akan dibuka objek wisata Gurun Sahara katanya. Dikarenakan emang di sebelah kanan itu ada
berupa pasir yang luas. Cuma sayangnya di video ini saya tidak nge-shoot, tidak merekamnya, dikarenakan emang saya ke sini, ke daerah sini, maksudnya untuk mencari lahan. Mungkin kedepannya saya baru terpikir, ya udah, saya sebagai putra daerah juga, sebelum terlambat, sebelum benar-benar penuh, saya ingin ya untuk sekedar satu villa ya cukup buat saya nanti sama keluarga. Jadi kalau saya nanti mudik, tidak perlu menginap di penginapan orang lain dan tidak perlu tidur di rumah saudara. Dan sebelah kiri ini dari tadi warung-warung yang terlewati itu antara tetangga dan saudara saya. Nah, di sini juga katanya nanti akan dibikin semacam kayak jembatan atau apa. Jadi beberapa rumor di warga Mancagahar menyebutkan daerah sini nantinya akan dibangun. Itu menurut planning yang ada di pemerintah desa Mancagahar. Nah, di ujung sebelah sana itu sebenarnya gurun yang disebut Gurun Sahara Baraya. Soalnya ini sampai sini udah nggak ada apa-apa lagi. Makanya disebut Tungtung Karang. Kalau daerah sini sebenarnya Tungtung Karang. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan jalan yang akses pertama menuju Pantai Sayangheulang. Sebelum jalan Sayangheulang yang baru yang di video yang sebelumnya, yang jalannya yang lebar itu. Nah, dulu itu salah satu-satunya akses jalan menuju Pantai Sayangheulang ya ini. Ini disebut Jalan Dewi Roro Kidul. Kalau di sebelah kiri dan kanan ini ya perkebunan punya warga ya, tanah-tanah kebun punya warga. Cuma sayang kondisinya sekarang lagi musim kemarau, jadi tidak ditanami. Biasanya ini ditanami semangka, ditanami kacang tanah, jagung, palawija dan sebagainya. Ini jalannya ya sekarang sih agak mending ya, agak lebih lebar. Kalau dulu mobil satu juga kalau berpapasan dengan motor sangat sulit, tapi sekarang alhamdulillah sekarang jalannya sudah lebih lebar lagi. Dan sebagai informasi, ini cuma kenangan saya ya, sebelah kanan dulu itu khusus dijadikan arena adu bagong. Dulu di sebelah kanan itu ada arena adu babi hutan dengan anjing. Jadi dulu itu sebelah kanan, wah rame banget ya, ada arenanya yang terbuat dari bambu, istilahnya orang Sundanya gede gitu ya. Dulu rame banget di sini setiap hari apa gitu, selalu ada pertandingan adu babi dengan anjing. Soalnya di sini banyak babinya dulu itu, kalau sekarang enggak. Nah, ini jembatan sungai ini yang disebut dengan Curug atau Curugan. Ini sungai yang nanti masuk ke daerah Curugan, perbatasan antara Pantai Sayangheulang dengan Pantai Santolo. Nah, ini jalan Dewi Roro Kidul, sebelah kiri dan kanan persawahan warga orang Mancagahar. Cuma sayangnya lagi musim kemarau, bukan musim tanam. Soalnya sawah-sawah di sini mengandalkan sistem tadah hujan. Saya juga mengatakan sayang kenapa orang sini itu tidak mengandung sistem irigasi atau pompa air. Soalnya tadi kan di sungainya lumayan airnya melimpah. Ya mungkin ini harus ditangani oleh pemerintah daerah. Nah, saya berhenti soalnya saya takut nanti kalau berpapasan, kalau orang Sundanya bilang perwis, takutnya tidak masuk. Tapi ternyata prediksi saya salah. Saya terlalu berpikiran seperti zaman dulu. Padahal sekarang jalannya sudah lebar, kiri dan kanannya sudah lebih lebar. Jadi kalaupun berpapasan dengan dua mobil, paling ya yang salah satu harus lebih minggir ke sisi kiri gitu ya. Sedangkan sisi kirinya kan sudah diperlebar, paling ya ke nginjak rumput dikit. Tapi tanahnya sudah keras karena di samping kiri dan kanannya sudah dikasih parit atau beton. Nah, seperti ini saya berpapasan dengan mobil, saya dengan leluasa bisa melewatinya.
Dulu waktu saya kecil, kalau ke sini orang-orang mancanegara pada jalan kaki. Kadang sampai berapa rombongan gitu ya, kayak yang mau ke Pantai Sayangheulang itu. Bukan bertama saya orang mancanegara ke Pantai Sayangheulang ya, mencari ikan, mengambil rumput laut atau agar-agar, terus ya dan semacamnya. Soalnya di Pantai Sayangheulang juga ya banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Tapi kalau sekarang mah anak-anak zaman sekarang mana mau jalan kaki ke Pantai Sayangheulang. Mereka sudah minimal menggunakan sepeda dan sepeda motor. Dan sekarang beberapa rumah dan bangunan sudah mulai mendesak ke arah pesawahan. Kalau dulu yang disebut ujung kampung itu atau tungtung lemur itu yang rumah yang sebelah sana. Ini juga masih belum ujung perkampungan. Dulu itu ya ujungnya yang ada mobil tuh. Yang ada mobil ini dulu ya ujung-ujung desa mancanegara. Tapi kalau sekarang semakin persawahannya semakin terdesak oleh perkampungan warga. Ini yang dinamakan Kampung Pabuaran, Desa Mancanegara. Jadi ini daerah selatannya atau kidul. Kalau dari orang Jampang ya bilangnya ini Pabuaran atau daerah kidul. Dulu saya waktu ya remaja SMP terus STM sering ke daerah sini main bersama saudara. Soalnya saudara saya orang sini, jadi saya mainnya sampai ke sini. Padahal rumah saya sangat jauh di Pasawahan Kalernya. Jadi Desa Mancanegara itu sangat luas baraya. Jangan bayangkan Desa Mancanegara itu kecil. Desa Mancanegara itu kalau saya nggak tahu kalau lihat di data luasnya berapa. Pokoknya luas aja. Dibagi beberapa kampung. Kalau dulu itu ya dibagi beberapa dusun. Kalau sekarang menjadi mungkin kampung ada Bunisari, ada Jampang, ada Pabuaran, Pasawahan Wetan, Pasawahan Kulon. Ya seperti itu. Pen, mau tuh pen di mana ya pen? Dan ini gapura ujung jalan Dewi Roro Kidul. Di depan kita masuk ke jalan Cilauteureun. Jadi jalan Cilauteureun itu terbentang dari ibu kota kecamatan Pamengpeuk sampai di Cilauteureun. Ini di sini dulu waktu saya remaja tempat nongkrong. Waktu saya banyak dihabiskan di sini. Jadi kalau yang namanya desa tempat saya dilahirkan dan tempat saya dibesarkan, walaupun bagaimana kondisinya tetap ada di hati. Wan, di mana ya, Wan? Cuma ya kondisinya banyak perubahan, yang dulu banyak pohon-pohonan, tapi sekarang jadi agak lebih terbuka ya, agak lebih gersang kalau menurut saya sih. Desa Mancanegara sekarang. Kalau dulu mah di pinggir jalan-jalan itu pepohonannya lebih banyak, tapi sekarang karena mungkin pelebaran jalan jadi banyak pepohonan yang dikorbankan. Ahilman kan didinya papenan nih, dagang lah. Sampai di sini dulu baraya perjalanan dari Pantai Sayangheulang sampai desa kelahiran saya, Desa Mancanegara. Kita sambung lagi videonya ketika saya dari Desa Mancanegara atau dari sini ke Pantai Santolo.
Sengker,